Selamat pagi. Kembali lagi di kanal YouTube saya ya. Selamat pagi untuk teman-teman uh, semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini. Uh, semoga selalu sehat ya dalam kondisi pandemi ini. Di video kali ini kita akan uh, kembali membahas tentang topik investasi ya, yaitu terkait dengan reksadana. Jadi video ini uh, dilatarbelakangi oleh beberapa pertanyaan dari teman-teman uh, yang menanyakan apakah kita sebaiknya dalam kondisi yang sekarang ini berinvestasi di uh, reksadana saham atau di reksadana indeks gitu. Jadi di video ini uh, saya akan mencoba untuk uh, menjelaskan apa perbedaan dari reksadana uh, saham dan juga apa perbedaan uh, atau apa pengertian dari reksadana indeks dan perbedaan keduanya. Kemudian kita akan coba lihat uh, contoh salah satu uh, reksadana indeks dan uh, kinerjanya seperti apa di awal uh, 2021 ini. Oke, okay. Baik, kita mulai saja ya. Langsung, video ini kita akan mencoba terlebih dahulu dengan menjelaskan apa itu reksadana saham dan reksadana indeks, kemudian perbedaannya itu seperti apa. Oke, saya mulai penjelasan dari perbedaan ya, antara reksadana indeks dengan reksadana saham. Jadi, kalau kita lihat di apa namanya di pasar atau marketplace dari reksadana itu banyak sekali ada jenisnya. Jadi yang umum kan ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, kemudian reksadana campuran dan ada reksadana saham. Nah, jadi kalau kita lihat di blog.bibit.id ini ya, ini ada penjelasan tentang reksadana indeks. Nah, jadi kita bisa lihat di sini reksadana indeks itu adalah produk reksadana yang disusun oleh manajer investasi ya yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi mengikuti performa indeks acuannya. Kalau kita tahu kan di uh, Bursa Efek Indonesia itu ada banyak sekali uh, indeks ya. Artinya indeks itu ada artinya bahwa beberapa perusahaan itu dikelompokkan menjadi satu indeks atau satu kelompok berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Misalkan kalau kita lihat di uh, website Bursa Efek Indonesia itu ada banyak sekali uh, indeks saham ya. Misalkan kalau yang populer itu kan ada indeks LQ45. Jadi LQ45 ini adalah 45 saham yang memiliki likuiditas yang paling tinggi di bursa efek, gitu ya. Kemudian ada IDX30, kemudian ada Kompas 100, kemudian yang indeks Sri Kehati ini juga yang saham-saham yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan, gitu ya. Jadi beberapa kelompok saham itu akan dimasukkan ke dalam indeks-indeks ini dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, teman-teman yang ingin mengetahui saham apa saja yang masuk dalam indeks ini, nanti silakan diklik, misalkan indeks 30, kemudian lihat mau cari tahun berapa, kemudian kita bisa search atau cari. Maka kita akan nanti mendapatkan beberapa nama-nama saham perusahaan yang masuk dalam indeks tersebut. Nah, reksadana indeks itu adalah reksadana yang kumpulan misalkan kalau kita pakai reksadana indeks berbasis IDX30 gitu ya, maka itu adalah saham-saham yang masuk dalam indeks IDX30 itu akan dimasukkan dalam satu kelompok dari produk reksadana tersebut gitu. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Oke, jadi di pasar modal itu ada banyak indeks, salah satunya disusun oleh Bursa Efek Indonesia dan nanti teman-teman bisa melihat perubahan-perubahan dari keanggotaan masing-masing indeks tersebut. Nah, kembali lagi ya ke pengertiannya. Berbeda dengan reksadana konvensional yang berusaha mengalahkan kinerja indeks acuannya, jadi target reksadana indeks itu adalah mengimbangi dari indeks acuannya. Kalau kita lihat misalkan beberapa produk reksadana yang bukan reksadana indeks itu tujuannya adalah mengalahkan indeks acuannya. Misalkan kalau kita lihat Indeks acuannya itu tujuh persen, maka yang reksadana konvensional itu akan mencoba untuk mengalahkan imbal hasil yang tujuh persen tersebut. Tapi kalau reksadana indeks itu adalah mengimbangi dari performa kinerjanya. Kalau kita misalkan beli reksadana indeks yang komponennya nanti adalah saham-saham yang ada di IDX30, maka secara tidak langsung kita berharap bahwa kinerja atau performa dari reksadana yang kita beli itu paling tidak sama atau seimbang dengan kinerja dari indeks IDX30 tersebut, gitu ya. Kemudian kinerja dari suatu indeks itu hanya dipengaruhi oleh kinerja atau saham yang tergabung di dalamnya. Jadi tadi kan ada LQ45, berarti kinerja dari indeks LQ45 itu hanya dipengaruhi oleh 45 saham yang masuk dalam kategori LQ45. Begitupun kalau kita misalkan beli reksadana indeks yang berbasis indeks LQ45, maka secara tidak langsung reksadana kita yang indeks itu itu akan performanya sama atau seimbang dengan kinerja dari indeks LQ45. Nah, jadi disebutkan di sini ya, jika kita membeli reksadana indeks saham berbasis saham IDX30, maka kita akan menyebar uang kita ke dalam 30 saham dalam indeks tersebut. Jadi ini memang cocok bagi investor pemula yang baru mau masuk ke pasar modal khususnya untuk mengambil instrumen investasi saham. Jadi kalau kita ambil IDX reksadana indeks yang berbasis IDX30, nanti kita dalam prospektus di reksadana itu akan melihat saham-saham mana saja yang masuk dalam reksadana reksadana tersebut. Jadi kalau kita membeli produk reksadana itu dengan kata lain uang kita kan sudah tersebar langsung ke dalam saham-saham yang masuk ke dalam indeks IDX30 gitu. Oke. Jadi kelebihan reksadana indeks itu pertama adalah biaya pengelolaannya jauh lebih murah. Komposisi saham dalam sebuah reksadana indeks itu tidak banyak berubah ya. Berbeda dengan reksadana konvensional di mana Manajer investasi itu lebih sering mengubah komposisi saham sesuai dengan strategi pengelolaan. Kalau kita misalkan ingin bandingkan antara reksadana saham dan reksadana indeks, biasanya kalau reksadana saham itu performanya turun, maka manajer investasi itu bisa melakukan perubahan terhadap komposisi saham yang ada di reksadana saham tersebut, sehingga teman-teman itu harus secara rutin melihat atau membaca perubahan dari komposisi reksadana khusus untuk saham. Tapi kalau reksadana indeks, biasanya dia akan tetap sama. Jadi kalau sudah IDX 30 maka uh, manajer investasi tidak lagi akan cenderung mengutak hati itu karena kita berharap performanya akan sama dengan uh, indeks di IDX 30 sehingga biaya pengelolaan dari reksadana indeksnya jauh lebih murah karena uh, reksadana itu tidak, uh, apa manajer investasi itu tidak lagi mengubah susunan portofolio yang ada di uh, reksadana kita. Kemudian tidak banyaknya perubahan komposisi saham itu maka biaya pengelolaan reksadananya indeks itu biasanya jauh lebih murah dibandingkan reksadana konvensional misalkan reksadana saham gitu ya yang komposisinya itu bisa cenderung berubah karena manajer investasi menginginkan performa yang lebih baik gitu. Kemudian keuntungannya itu yaitu yang kedua terhindar dari reksadana konvensional yang buruk gitu. Jadi kalau kita sudah memilih reksadana indeks maka kinerja investasi kita itu pasti sudah mengikuti pasar gitu ya. Jadi kita misalkan membeli reksadana indeks yang kinerjanya itu berbasis IDX30 maka tidak mau tidak mau kita berharap bahwa performa kinerja dari reksadana atau kinerja dari reksadana indeks kita paling tidak sama dengan itu. Jadi ketika memilih reksadana indeks, kinerja investasi kita pasti sudah mengikuti pasar dalam hal ini ya indeks acuannya tadi. Kemudian hmm, berbeda dengan reksadana konvensional ya, karena kinerjanya dipengaruhi strategi pengelolaan. Jadi, kadang manajer investasi itu akan memasukkan saham yang baru atau mengeluarkan saham yang kinerjanya buruk dari komposisi di reksadana saham. Sedangkan, kalau reksadana indeks, ya ya sudah pasti kita berharap bahwa kinerja dari reksadana kita akan sama dengan indeks acuannya. Kemudian, hmm, nah, jadi dalam reksadana indeks, ketika pasar sedang baik, maka return reksadana-nya juga baik. Begitu pula sebaliknya, jadi kamu tidak. Atau kita itu tidak akan terjebak dalam kinerja buruk yang disebabkan oleh performa dari uh, manajer investasi. Jadi, kalau kita membeli reksadana indeks, itu memang kinerjanya murni ditentukan dari pasar, dan tidak banyak uh, apa namanya campur tangan ya dari manajer investasi untuk mengubah portofolio di dalam reksadana indeks tersebut. Jadi, memang uh, sebelum masuk ke reksadana saham yang benar-benar murni, jadi teman-teman bisa coba untuk masuk dulu ke reksadana uh, indeks gitu ya. Jadi reksadana indeks juga bisa jadi pilihan kita ketika baru memulai investasi reksadana ya. Jadi kita tidak perlu bingung memilih reksadana konvensional karena dengan reksadana indeks semuanya sudah ditentukan oleh performa pasar. Jadi biasanya dari pengalaman saya manajer investasi itu akan cenderung untuk menggunakan indeks seperti uh, SRI-KEHATI, kemudian IDX30 dan juga LQ45 dalam menyusun reksadana indeksnya. Oke. Kemudian dari uh, bareksa kita bisa lihat mana yang lebih cocok ya untuk pemula antara reksadana saham dan indeks ya. Kalau kita lihat di sini, sebentar masih, ya ini. Oke, saya ulang dulu ya. Nampaknya terpotong tadi materi di bareksa ini ya, sebentar. Jadi di bareksa ini kita bisa lihat apa perbedaan antara reksadana saham dengan reksadana indeks ya. Jadi, kalau tadi di uh, bibit kita sudah disampaikan beberapa keuntungan, uh, kenapa kita yang investor pemula itu bisa memilih reksadana indeks terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa biaya pengelolaan jauh lebih murah. Teman-teman bisa membandingkan, misalkan, biaya pengelolaan reksadana indeks uh, produk A dengan reksadana indeks yang, uh, sorry, reksadana saham, misalkan. Jadi, mungkin biaya pengelolaannya jauh lebih murah yang uh, reksadana indeks, karena memang, uh, apa namanya. Manajer investasi itu tidak terlalu mengutak-atik lagi komposisi yang ada di reksadana indeksnya karena memang tujuannya adalah mengimbangi indeks acuannya bukan mengungguli indeks acuannya. Kalau kita beli reksadana saham itu kan biasanya keinginan manajer investasi itu agar performa dari reksadana sahamnya melebihi acuannya, indeks acuannya. Sehingga terkadang manajer investasi itu harus mengubah susunan portofolio dari sahamnya gitu. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya, reksadana indeks adalah reksadana yang meniru portofolio indeks acuannya, baik itu indeks saham maupun indeks obligasi. Jadi dalam konteks ini kan kita lebih banyak bicara menggunakan indeks saham. Jadi reksadana indeks adalah reksadana yang meniru portofolio yang menjadi acuannya. Artinya kalau kita ingin menggunakan IDX30 sebagai portofolio acuannya, maka paling tidak nanti kinerja dari reksadana Indeks kita itu paling tidak sama atau mengimbangi dari IDX30. Begitu juga kalau misalkan teman-teman membeli reksadana indeks yang basisnya itu adalah LQ45 ataupun Serika Hati, seperti itu ya. Oke, nah jadi di misalkan di marketplace di Bareksa, di Bibit itu ada beberapa reksadana indeks ya yang. Teman-teman bisa beli, mungkin tidak banyak produknya dibandingkan dengan reksadana saham. Jadi, nanti kita akan lihat beberapa produk reksadana indeks yang bisa dibeli di beberapa marketplace, ya. misalkan di Bareksa ataupun di Bibit seperti itu. Oke, nah, jadi di Bareksa disebutkan ya bahwa tujuan dari penerbitan reksadana indeks itu adalah meniru pergerakan indeks. Uh, acuannya. Jadi semakin mirip dengan indeks acuannya maka reksadana indeks tersebut akan semakin baik gitu ya. Nanti kita akan lihat contoh reksadana indeksnya itu adalah uh, MSCI Indonesia Value Index Fund. Oke. Okay. Jadi ada beberapa perbedaan reksadana saham dan uh, reksadana indeks ya. Jadi bagi investor pemula kadang mengalami kebingungan ya dalam memilih mana reksadana saham terbaik untuk dibeli. Cara termudah adalah dengan mengambil reksadana indeks gitu ya. Jadi reksadana indeks itu sebenarnya masuk ke dalam komponen reksadana saham juga karena ya komposisi dari reksadana indeks itu juga instrumen investasinya adalah saham. Tapi banyak juga yang menyatakan bahwa ini jadinya berbeda kalau reksadana saham konvensional gitu ya yang benar-benar murni itu kan dia bisa ambil dari Berbagai jenis saham yang mungkin saja tidak masuk dalam satu indeks yang sama, tapi kalau reksadana indeks itu komposisi sahamnya itu pasti berasal dari satu indeks yang sama. Oke, nah kemudian ini reksadana saham berisi komponen saham tertentu dari racikan manajer investasi yang berbeda dari indeks. Akibatnya, adanya perbedaan komposisi gitu ya. Jadi, memang kalau di reksadana saham kinerjanya selain ditentukan pasar juga ditentukan dari manajer investasinya gitu. Tapi kalau kita misalkan belum bisa memilih, nah kita bisa langsung mengambil yang reksadana indeks gitu ya. Karena pasti akan mengikuti benchmark dari pasarnya atau indeksnya tersebut. Jadi dengan dengan reksadana indeks investor bisa terhindar dari resiko mendapatkan reksadana konvensional yang mempunyai performa jauh di bawah pasar. Jadi paling aman kita beli dulu reksadana indeks karena paling tidak kinerjanya nanti akan sama dengan indeks acuannya. Kalau kita beli reksadana saham konvensional bisa jadi komposisi sahamnya itu berbeda-beda, tidak dalam satu indeks. Ada misalkan dari 10 saham gitu ada yang 5 LQ45, ada lagi 5. Nah, jadi dari dua materi ini kita bisa lihat bahwa untuk investor pemula ya, jadi teman-teman bisa menggunakan reksadana indeks. Karena yang pertama bahwa kinerjanya pasti akan sama ya, paling tidak seimbang dengan indeks acuannya. Kalau indeks acuannya turun ya kinerja reksadana kita juga turun dan dan sangat sedikit Pengaruh dari manajer investasi dalam mengatur portofolio dari uh, reksadana indeks tersebut, kemudian itu yang menyebabkan biaya pengelolaan jauh lebih murah. Jadi, teman-teman, uh, dan pengalaman saya juga, kalau reksadana indeks itu, kita tidak perlu uh, setiap, misalkan sebulan sekali ya, rutin membaca prospektusnya karena perubahan dari komposisi di reksadana indeks itu sangat kecil. Beda dengan reksadana saham yang uh, tujuan manajer investasi adalah mengalahkan indeksnya, jadi terkadang perubahan komposisi itu. Sangat sering dilakukan sehingga mau nggak mau kita harus membaca rutin prospektusnya. Seperti itu ya. Oke, contoh misalkan dari produk reksadana itu kita bisa lihat di uh, bareksa ya. Jadi ada banyak sekali marketplace dari uh, produk reksadana ini. Jadi untuk uh, contohnya kita bisa ambil dari uh, bareksa ya. Untuk contoh dari produk reksadana indeks ini. Oke, kita sudah masuk ke... Daftar reksadana yang ada di Bareksa, ya. Jadi, kita pilih yang tersedia di Bareksa. Mungkin ada teman-teman yang punya akun di Bareksa. Kemudian, jenis reksadananya indeks, ya. <tuh> Jadi, kalau di sini digabungkan indeks dan ETF, gitu. Kemudian, dana kelolanya kita pilih semua saja, dan mata uangnya kita pilih yang rupiah. Kita klik cari, <tuh> maka itu akan ada enam uh, kiner, uh, reksadana indeks, ya, yang ada di Bareksa yang bisa kita beli di Bareksa, uh, dan juga kinerjanya. Oke, jadi ini kita lihat kinerjanya langsung deh ya. Nah, ini kita lihat kinerjanya langsung. Oke, barometernya kita pakai dari bantuan Bareksa ya. Jadi yang pertama ada dari Principal indeks IDX30, biasanya di <tuh> nama produk Resadane sudah terlihat indeks apa yang mereka pakai. Jadi Principal indeks IDX30 pasti eh, apa namanya komposisi sahamnya berasal dari IDX30. Nah, itu kan komposisi saham di IDX30 kan banyak ya. Jadi teman-teman tetap harus membuka prospektusnya untuk melihat komposisi sahamnya. Kemudian juga ada di sini RHB Sri Kehati Index Fund, pasti ini adalah indeks Sri Kehati yang dipakai sebagai basis acuannya. Kemudian ada IDX30, kemudian ini BNP Paribas ini uh, juga pakai Sri Kehati, kemudian Kresna Index 45 ini LQ45, uh, kemudian kalau yang reksadana indeks dari Sialendra ini yang uh, MSC Indonesia Value Index Fund gitu dan dia yang paling punya kinerja paling baik ya kalau kita lihat di barometernya hijau meskipun uh, belum lima tahun ya dari reksadana indeks Shailendra ini oke kita coba klik saja ya reksadana indeks Shailendra yang ya sebagai investor kita tentu menginginkan reksadana yang punya kinerja paling baik lah salah satunya <tuh> kita lihat nilai aktiva bersihnya itu 946 rupiah uh, return perharinya naik 0,83 persen returnnya baik tapi resikonya juga tinggi. Jadi teman-teman reksadana indeks ini juga sangat uh, cocok untuk investor yang agresif ya atau untuk jangka panjang karena returnnya bagus tapi resikonya juga bagus. Jenis nya indeks dan ETF tanggal peluncurannya 8 Juni 2018 ya sehingga di sini belum terlihat yang data 3 tahun, 5 tahun ataupun 10 tahun. Bank kustodiannya adalah standar charter bank, kemudian dana kelolaannya adalah sekitar 665 miliar, pembelian awalnya adalah 50 ribu. Kemudian yang paling tinggi dalam satu tahun terakhir ya, nilai aktiva bersihnya itu 642 yang paling rendah, kemudian paling tinggi 186. Oke, nah sekarang ini adalah kinerjanya dia ya, dari Mei 20 memang trennya naik ya, misalkan kalau kita lihat di Januari 2021, Nah, jadi dari sini Uh, ya trennya rata-rata di harga 900 sampai uh, 1100 ya. Ini untuk yang <tuh> uh, nilai aktiva bersihnya. Jadi kan paling tinggi tadi dari satu tahun terakhir itu dari 642 sampai 1086. Dan dia sudah lebih dari harga di uh, nilai aktiva bersih di 642. Jadi sudah uh, 900 gitu ya. Kemudian dana kelolaannya itu meningkat dari Januari 2020 ya. Dan kalau kita lihat di per Januari 2021 misalkan sampai Maret ini jadi relatif sama. Sekitar 600 miliar ya. Jadi banyak juga investor yang menginvestasikan dananya di sini. Dan tidak ada penarikan yang cukup masif ya misalkan dari Januari 2020. Jadi rata-rata sama untuk dana kelolaannya. Jadi memang mungkin investor pemula atau investor yang ingin agresif juga tapi mungkin tidak ingin langsung berinvestasi di saham, mereka bisa menggunakan yang reksadana indeks. Jadi kita lihat dana kelolaannya relatif stabil ya dari satu tahun terakhir, Januari 2020. Dan mengingat ini adalah reksadana baru yang baru diterbitkan, diluncurkan itu 8 Juni 2018. Oke, kemudian kita lihat dari alokasi dananya ya. Nah ini perubahannya kan kita bisa lihat sahamnya misalkan dari Januari 2020 ya. Oke ini <tuh> saham. Jadi di sini sahamnya itu adalah 97 persen. Pasar uangnya 2,28 persen. Sedangkan di Oktober 2020 itu sahamnya jadi 99,6 persen. Kalau di Maret sahamnya jadi 98,1 persen. Di pasar uang ditaruh 1,82 persen. Jadi memang komposisinya paling banyak adalah saham. Nah saham apa saja itu? Nah pasti dia masuk ke MSCI Indonesia Value Index. Index ya. <tuh> Oke. Okay. Nah, ini ya, kebijakan investasinya minimum 80% dan maksimum 100% pada efek pada ekuitas. Kemudian minimumnya 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang. Jadi, lebih banyak ke instrumen saham dan pasar uang. Kemudian portofolio investasinya itu pertama ada Telkom, kemudian ada BBRI, ada Bank Mandiri, ada Astra dan BBNI. Ya, kalau kita lihat ini per Maret 2021 ya, berarti memang kelompok saham yang ada di Shalendra eh, apa namanya? MSCI Indonesia Value Index Fund, Index Fund ini pasti adalah adalah komposisi saham yang berada pada eh, satu indeks yang sama seperti itu. Jadi kalau kita beli reks, eh, reksadana Shalendra MSCI Indonesia Value Index Fund ini jadi, uang kita akan disebarkan pada beberapa uh, komponen saham, ya: TLKM, BBRI, BMRI, ICE, dan juga BBNI. Jadi, paling enggak kinerja dari reksadana indeks kita itu paling tidak sama dengan uh, reksadana yang uh, sama dengan komposisi saham yang ada di uh, dalam reksadana kita, atau paling enggak sama dengan indeks acuannya. Oke, misalnya kita lihat lagi uh, reksadana yang lain, ya kalau tadi ada serika hati indeks fund ya nah kita cek ini jadi komposisi sahamnya itu pasti adalah yang masuk indeks uh, SRI ke hati ya oke okay. nilai aktiva bersihnya 918 return per harinya 1,16 persen uh, returnnya masih jauh dibandingkan dengan masih masih kalah sedikit lah ya dibandingkan dengan Shalendra tadi dan risikonya juga uh, lebih sedikit Kemudian tanggal peluncurannya 8 November 2017. Bank ini adalah HSBC, kemudian <tuh> paling terendahnya 965, paling tingginya 1046. Kemudian kita lihat kinerjanya per eh, 2021 ya. Nah, ini oke. Okay. Ya relatif juga masih stabil lah ya. Tidak terlampau di bawah harga terendah dalam 12 bulan terakhir 695 di sini masih lebih dari 800 gitu. Jadi teman-teman juga bisa pakai atau mempertimbangkan reksa dana indeks ini. Kemudian dana kelolaannya meningkatnya dari Januari 2000 sorry dari Mei ya 2019 dan tidak ada penurunan dana kelolaan yang cukup signifikan mungkin dari Mei inilah ya terjadi penurunan ya kalau kita lihat Nah, dari Januari 2020 ini mungkin penurunannya terjadi di Maret Mei, tapi kemudian uh, relatif naik lagi sampai Maret 2021 itu dana kelolaannya sekitar 300 miliar ya per Maret 2021. Kemudian alokasi asetnya juga sama, uh, pasti sahamnya lebih besar dibandingkan komponen yang lainnya. Pasar ruangnya mungkin di bawah satu persen. Nah jadi tujuan investasinya reksadana dana indeks. RHB Serika Hati Index Fund, bertujuan untuk memberikan imbal hasil investasi yang setara dengan kinerja indeks Serika Hati. Jadi, ya sudah pasti kinerja reksadana ini akan sama dengan kinerja dari indeks uh, Serika Hatinya. Kemudian portofolio investasinya itu ada uh, Astra, ada BBCA, ada B, BNI, ada BMRI, ada BBRI, dan kalau teman-teman beli reksadana indeks ini secara tidak langsung teman-teman menyebarkan uangnya pada komponen saham ini. Ini per Maret 2021 ya. Jadi bandingkan dengan uh, reksadana yang uh, Shalendra tadi yang hanya 5, tapi kalau yang reksadana Sri Kehati ini, dia ya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 uh, saham yang masuk dalam indeks Sri Kehati itu digabungkan menjadi uh, reksadana indeks ini. Jadi paling tidak kalau kita sudah beli ini, kita bisa apa, meyakinkan diri kita bahwa reksadana indeks ini yang serika hati indeks fund ini memiliki kinerja yang paling tidak sama dengan uh, reksadana uh, indeks uh, Sri hati jadi kalau indeksnya naik maka kinerja dari reksadana indeks kita juga naik jadi kalau nanti indeksnya turun maka kinerja reksadana indeks kita juga turun jadi memang seperti yang tadi disampaikan di materi bareksa dan bibit kinerja dari reksadana indeks itu sangat ditentukan oleh pasar jadi kalau indeksnya naik ya kinerjanya juga naik Bukan dari atau sedikit campur tangan dari manajer investasi. Kalau reksadana saham konvensional, kan mungkin terjadi string perubahan ya, sehingga mau tidak mau kita harus membaca prospektus yang dikeluarkan oleh manajer investasi, apakah mereka melakukan perubahan pada komposisi saham yang ada di reksadana saham mereka. Jadi, dari video ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, kalau teman-teman ingin memulai reksadana indeks atau saham, jadi saran saya untuk... Masuk dulu ke reksadana indeks, karena kalau di reksadana indeks itu kita sudah bisa menentukan kinerjanya pasti paling tidak sama dengan indeks acuannya. Jadi, kalau di Bareksa itu ada enam, nah mungkin teman-teman bisa memilih yang memiliki barometer paling baik ya, atau memiliki kinerja paling baik itu, atau mungkin yang memiliki apa namanya untuk lima tahun. Kalau yang lainnya kan belum ada lima tahun ya, tapi kalau yang prinsipal indeks IDX30 dan reksadana krisna indeks 45 itu sudah ada yang 5 tahun, bahkan yang reksadana krisna indeks 45 itu 5 tahunnya imbal hasilnya adalah sekitar 10%. Jadi silakan dipilih sesuai dengan karakteristik teman-teman. Uh, Jadi ini memang instrumen investasi yang cukup agresif, uh, cocok untuk investor yang bisa menerima resiko yang uh, lebih tinggi daripada teman-teman yang uh, moderat dan konservatif. Jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan, Investasi yaitu reksadana indeks. Teman-teman bisa membeli di marketplace, misalkan ada Bareksa, Bibit, Tanam Duit, atau yang lainnya. Silahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua, ya. Oke, jadi demikian ya, video untuk kali ini terkait dengan reksadana indeks atau bagaimana kita bisa memahami definisi dari reksadana indeks dan perbedaan reksadana indeks dan reksadana saham gitu. jadi silakan nanti teman-teman bisa memilih reksadana indeks mana yang teman-teman ingin beli bisa dilakukan atau dilihat dari kinerjanya ataupun dilihat dari komposisi saham-sahamnya jadi kalau reksadana indeks sudah pasti komposisi sahamnya itu adalah berasal dari satu indeks yang sama jadi kinerjanya nanti akan sangat ditentukan oleh kinerja dari indeksnya Biaya pengelolaan jauh lebih murah, dan teman-teman juga mungkin rutin menabung bisa setiap minggu, setiap bulan, dan seterusnya. Oke, demikian ya video kali ini terkait dengan reksadana indeks. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua, atau memberikan gambaran terkait dengan instrumen investasi apa yang bisa kita lakukan, atau kita beli untuk persiapan di masa depan. Semoga video ini bermanfaat. Silakan sukai dan bagikan video ini, dan jangan lupa berikan komentar untuk perbaikan materi-materi apa yang bisa saya sampaikan di video-video berikutnya. Terima kasih banyak, semoga teman-teman semua dalam keadaan selalu dalam keadaan sehat ya. Kita kembali lagi di video berikutnya ya. Terima kasih.